Wakola ibnu Abbas dan dikatakan juga oleh sahabat Abdullah bin Abbas anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam bin Wahid bahwa beliau mengkabarkan Rasul pernah sholat dengan memakai pakaian dengan memakai pakaian satu pakaian Maksudnya nyambung ya mutawahhisan bihi di mana Rasul biasa ya memakai pakaian tersebut yattaqi wa bardaha. maka rasul pernah apa menghindari panas ketika sujud rasul mah, ya menggunakan ujung-ujung kain atau pakaian yang dipakai tadi ya dengan ujungnya beliau tarik kemudian beliau sujud di atasnya ketika dalam keadaan panas dan pernah juga dalam keadaan dingin jadi ketika panas ataupun ketika dingin beliau pernah menggunakan ujung dari pakaiannya untuk beliau apa tempatkan antara keningnya dan tempat sujud ya antara kening dan tempat sujud ya ini ketika ya panas dan ketika apa dan ketika dalam keadaan ya dingin bagaimana kalau seandainya tidak dalam keadaan panas atau dingin sedangkan sholatnya apa sholatnya masih ya sholatnya tertutup Padahal, ya, sekarang di sini kita cuacanya itu aman. Ya, panas, ya, ya wajar, enggak panas banget. Kalaupun dingin juga, dinginnya masih wajar. Ya, kalaupun di masjid dinginnya karena AC, bukan karena dingin cuaca. Ya, kemudian kok masih tertutup antara kening, kemudian juga dengan tempat sujud. Kalau laki-laki ketutup peci, kalau perempuan biasanya tertutup apa mukena. Maka sebagian para ulama mengatakan ketika dalam keadaan yang tidak ada ya tidak ada dibutuhkan, tidak ada uzur ya, bukan karena panas, bukan karena dingin, maka mereka mengatakan makruh. Ya. Ini mereka mengatakan makruh ya. Mereka mengatakan apa? makruh. Ya, makruh ini ya ya tidak membatalkan apa? tidak membatalkan salatnya tidak. Ya tetap dianjurkan kalau tidak ada ya kebutuhan maka usahakan untuk tetap menempelkan apa? kening ya, tetap menempelkan kening tidak tertutup oleh kain ya, tidak tertutup peci ya ataupun apa? ataupun dari ya dari mukenanya. Kalau dalam keadaan tertentu tadi dibutuhkan karena panas, karena lagi dingin itu enggak masalah sebagaimana tadi disebutkan oleh Anas bin Malik dan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ya tetapi ketika tidak ada ya kepentingan tidak ada kebutuhan maka ya berusaha ya ya lebih utama untuk apa tidak menghalangi keningnya tidak menghalangi keningnya Rasul mengatakan Abdullah bin Abbas mengatakan umirtu umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin Aku diperintahkan sujudnya di atas tujuh anggota badan tadi. Ini disebutkan tadi, a'zumin tulang. Naam. Jama'a rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini menunjukkan ya dari Abdullah bin Abbas tadi bahwa sujud dengan kondisi di mana anggota sujud tertutupi pakaian ya ataupun tertutup oleh peci atau mukena tidak membatalkan apa tidak membatalkan ya, sholat tidak membatalkan ya, tidak membatalkan ya. Apalagi kalau memang itu dibutuhkan karena panas, ya juga enggak. Ya, apalagi ketika dibutuhkan dalam keadaan panas atau dingin ya, ya yang penting apa tidak membatalkan ya, tidak ya, tidak membatalkan. Tetapi kalau kita memang kondisinya enggak ada panas, enggak ada dingin ya, sudah ya, usahakan ya agar menyentuh apa menyentuh langsung ya ya menyentuh langsung walaupun kalaupun nggak ada panas nggak ada dingin kemudian tertutup ya tadi ada yang mengatakan boleh ya ada yang mengatakan juga makruh ya makruh kalau makruh ini utamanya lebih baik ditinggalkan begitu walaupun tidak membatalkan sholatnya tidak membatalkan apa sholatnya kemudian bahasan yang ketiganya tentang sujud. Tentang sujud. Hukumnya bagaimana? Hukum sujud di atas sajadah. Tikar. Ya. Karpet. Atau ya yang terpisah. Ya, yang terpisah. Kalau peci kan nggak terpisah karena nempel. Mukena itu kan nempel, nggak terpisah. Ini sujud ya sujud dengan apa dengan atau di atas kain yang terpisah ya seperti tikar ya, tikar seperti ini atau karpet atau sajadah ya makanya disebutkan hukumnya boleh ya boh? boleh dan ini bukan bidah bukan bidah bidah ini Oh ini tidak dicontohkan, sujud di atas sajadah harusnya langsung ke tanah. Ya, yang ngomong itu juga sujudnya ke lantai. Harusnya kita juga jawab, ente juga jangan pakai lantai. Lantai kan juga menutup karena lantai kan keramik. Nah begitu. Ya, ya. sekali lagi, ya hukum sujud di atas karpet ataupun tikar ataupun sajadah maka hukumnya boleh. Ya, bo boleh. Ini terpisah ya kalau tadi peci ini kan nyambung, mau kena nyambung. Kalau ini kan terpisah, hukumnya boleh. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis al Imam Ahmad menyebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala Beliau mengatakan anna nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ala bisatin. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas pisat. Pisat ini ya seperti ya seperti karpet tapi lebih bagus seperti permadani begitulah. Ya di atasnya karpet lah. Karpet itu lebih bagus mana dengan tikar? Karpet. Nah ini di atasnya karpet lah. Ya lebih lebih empuk. Ya mungkin lebih apa? Lebih mahal lah begitu. Nah kata Abdullah bin Abbas, Rasul pernah sholat di atas itu. Ya, sehingga enggak masalah, boleh seorang sholat di atas stiker, karpet, sajadah, enggak masalah. Ya, tidak, tidak masalah. Ya, dan dikatakan juga oleh sahabat yang lain, yaitu dari Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan, Wakanda نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas tikar. Kalau tadi sahabat Abdullah bin Abbas Rasul sholat di mana? Di atas permadani, ya lebih mahal dari tikar, lebih mahal dari karpet. Ini Rasul pernah sholat di atas tikar. Ya. Lalu kita tikar dari apa ya bahannya? Anyaman bambu mungkin ya atau yang digulung itu loh ya yang diikat digulung ya. Mas seperti itu Rasul pernah sholat ya di atas hasir, hasir ini tikar. Ya, tikar. Bahkan Rasul pernah ya kata Umar bin Khattab, saya pernah lihat Rasul ketika bangun ya, bangun dari istirahatnya kelihatan ya badannya itu masih membekas bekas tikar, udah begitu. Kalau empukan nggak membekas ya. Ya, kalau empuk tapi kalau ya keras mungkin kan ketika nempel itu membekasnya ya Rasul pernah sholat di atas itu wal farwah kemudian juga sholat Rasul pernah sholat di apa wal farwatil Rasul pernah sholat di atas kulit yang disamak kulit ya, kulit tahu kulit ya kulit ya mungkin kulit onta atau kulit apalah ya Ya, itu nggak tahu nih kulit apa yang penting ya kulit. Kemudian di situ apa ya Rasul ya sholat di atas kulit yang di ya disamak ya kayak kalau kita mungkin yang kayak karpet lah begitu. Ya itu Rasul sholat di atas itu. Wakola Abu Sa'id kemudian dikatakan oleh Abu Sa'id al Khudri. Faraituhu sallallahu alaihi wasallam yusalli ala hasirin yasjudu alaihi. Aku pernah lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tikar dan beliau sujud di atas tikar itu. Ini lebih jelas lagi, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri. Dan aku melihat Rasul ya di atas tikar, kemudian Rasul sujud di atas tikar itu. Ini maknanya, maknanya, ya, hukum orang yang sholat ya sujud di atas ya tadi sholat di atas apa saja ada tiker, ya ini dibolehkan ya dibolehkan tentunya di sini ada catatan ya ada perlu catatan pertama ya pertama kalau itu sajadah ya ya kalau bisa sajadahnya ini jangan sampai ya karena mungkin sajadahnya gede gitu kan ya kayak akhirnya sudah kayak dikapling sendirian akhirnya jadi kurang nempel atau malah renggang ya kalau bisa tetap walaupun dipakai sajadah tetap untuk berusaha merapatkan nah begitu ya kadang-kadang kan enggak oh karena ini sajadahnya nih baru pulang dari mana dari Mekah ini sajadahnya ini harusnya untuk dua orang dia untuk sendirian seakan-akan ketika dia sudah apa sudah tempatkan di tempat sholat kemudian yang lain harus jangan nempel awas jangan nempel-nempel sini ini kekuasaan saya nih ya, ya kalau bisa ya itu ya tidak apa tidak membuat orang itu malah menjauh karena ya untuk sendiri ya kemudian yang kedua catatan yang kedua walaupun dibolehkan sholat di atas sajadah. karpet tikar ya tetapi ya di situ anda usaha kalau bisa ya kalau bisa ya karpet ataupun sajadahnya itu tidak bergambar gambar makhluk tidak ada ya gambar makhluknya ya nggak ada gambar manusia di situ gambar apalagi lagi? hewan apalagi jangan ya berusaha untuk menjauhi gambar-gambar yang akan melalaikan ya. terus gambarnya apa Ustadz ya kalau bisa polos sajalah lebih aman lebih apa lebih aman yang polos ya yang ya, kadang-kadang kan kalau gambarnya mungkin terlalu rame begitu kan ya gambarnya terlalu rame ketika ya ketika berdiri uh, ini gambarnya lagi ngapain ya ini ya ini kayaknya mahal ini akhirnya nggak nggak khusu ini ya imamnya bacanya kemana ini memperhatikan apa karpetnya ya ini memperhatikan sajadahnya Tambah lagi, yang sholat memang jualan karpet. Ya, yang sholat jualan karpet, ini harganya berapa nih? Kayaknya kalau saya modal nih bisa, ya, akhirnya, ya, akhirnya sholat mikirin modal jualnya berapa. Untungnya berapa, karena sama-sama ya, jual karpet. Maka, ya, walaupun sholat di atas tikar, sholat di atas sajadah itu boleh, tapi apa ya, kalau bisa? Ya, kalau bisa cari apa ya kalau bisa ya sajadahnya atau karpetnya yang tidak ada gambarnya. Ah, yang polos kan banyak ya yang polos bah banyak. Kalaupun mungkin ada gambar biasanya masjid atau kubah ya cari yang tidak ya terlalu rame lah ya cari yang tidak terlalu ra rame yang biasa biasa kadang kan ada yang sampai macam-macam ya sampai ada kompasnya barang ya terus ah macam-macam semakin mahal terus semakin rame lah pokoknya ya jadi itu yang perlu diperhatikan yang perlu diperhatikan naam kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jamian pembahasan yang terakhir tentang sujud ya, sering kita mendengar tentang orang yang jidatnya hitam ya orang yang jidatnya apa ayah keningnya ya kalau jidat tuh kayak gimana ya keningnya hitam begitu ya ya atau mungkin karena ya sudah banyak apa banyak sujud ya atau saking husuknya mungkin sampai akhirnya keningnya itu ngapal tahu ngapal bu ya jadi apalagi ya, Pak kadang-kadang oh ini kayaknya sudah uh utem gede misalnya udah ngapal ini kayaknya makomnya ini sudah makom di atas rata-rata nih ya atau makomnya ini sudah wah iya sudah tinggi ini ah, ente kok masih putih belum ada kayak ya kayak saya ini misalnya ini sudah ngapal ini makomnya masih di bawah misalnya ya nah atau misalnya ya orang yang ya mungkin ada yang mengatakan oh ini kalau ya keningnya sudah hitam ngapal ini kayaknya sujudnya paling benar nih kayaknya nih nah ini perlu kita sampaikan kita perlu sampaikan di sini, apalagi sampai tadi mengatakan lebih hebat, lebih mantap, lebih khusyuk, ya, karena ya keningnya sudah ngapal, ya, warnanya sudah hitam misalnya. Perlu kita sampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al Qur'an, dalam surat Al fatah ayat yang ke 29 surat apa? Al fatah ayat 29 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, simahum fi wujuhihim min asari sujud, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dan mereka, ya ini orang-orang yang beriman. Ya, mereka ada tanda-tanda, mereka nampak tanda-tanda di dalam wajah mereka min asari sujud, dari bekas sujud dari bekas sujud. Apakah berarti ayat ini, surat Al-Fatah ayat yang ke-29 tadi, yang Allah mengkabarkan tentang orang yang beriman, mereka ada tanda-tanda yang nampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Kemudian ini, wah wow, ini kalau namanya orang beriman nih harus hitam nih. Ya, harus ngapal nih. Karena ayatnya jelas. Ya, Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya. dan mereka orang-orang yang beriman tadi ya ada tanda-tanda mereka ada nampak di dalam wajah mereka dari bekas sujud. Apa makna dari bekas sujud ini? Apakah harus hitam? Harus ngapal ya. Maka perlu kita ya perlu kita sampaikan bahwa penjelasan para ulama, penjelasan para ulama arti dari simahum fi wujuhihim min asari sujud tentang tanda-tanda mereka yang nampak di wajah-wajah mereka dari bekas sujud adalah tanda di dunia dan tanda di akhirat. Ya. Ada maknanya apa? Ada efek dari apa sujud? Efek dari banyak sujud sebagai tanda di dunia dan juga ada tanda di akhirat. Maknanya apa? Tanda bekas sujud di dunia itu apa? Ya. <tuh> berpengaruh dengan perilaku yang baik. Orang yang banyak sholat, orang yang banyak sujud, orang yang sudah melaksanakan mendirikan sholat yang di dalamnya pasti sujud, itu harusnya memberikan pengaruh efek dari banyak sholat, efek dari banyak sujud, itu memberikan pengaruh perilaku yang baik. Ya, tutur kata yang baik, akhlak dan adab yang baik, yang sopan, yang santun, yang ramah begitu. Bukan maknanya itu asa min asari sujud hitam, bukan. Tetapi makna makna penjelasan ini, tanda bekas sujud di dunia, tanda bekas sujud di dunia, tanda bekas orang yang rajin sholat, itu ada tandanya. Apa tandanya? Melahirkan kebaikan adab. Melahirkan kebaikan akhlak Melahirkan untuk apa ya? Berlaku baik, ramah. Kenapa? Karena efek dari sujud. Maknanya begitu. Karena efek dari sujud melahirkan kebaikan perilakunya, kebaikan tutur katanya, kebaikan di dalam bermuamalah. Itu maknanya karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam Surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 Allah berfirman inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar sesungguhnya sholat itu ya yeah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maknanya orang yang sholat itu harusnya menampakkan efek dari orang yang sholat, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Baik itu dengan ucapan atau perbuatan. Maka efek orang yang banyak sholat, banyak sujud, maknanya melahirkan efek di dunia apa? Dengan akhlak yang baik. Dengan adab yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan tutur kata yang baik, itu maknanya bukan bukan apa Bukan ngapal, ya ngapal apanya? Keningnya bukan itu efek di dunia, efek dari banyak sholat, efek dari banyak sujud. Mana buktinya? Mana bukti dari kebaikan adab dan akhlaknya? Mana dari bukti banyak sujud dan sholatnya itu berpengaruh dalam perilaku yang baik? Terus, kalau bekas ini di, di akhirat ini yang pernah kita bahas yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ghurun muhajjalin ghurun muhajjalin min athari sujud nanti pada hari kiamat ya wajahnya ya wajahnya ini akan apa akan bersinar akan apa putih bersih karena bekas sujud ketika di dunia nanti di hari kiamat akan nampak bersinar putih, bersih. Karena efek dari sujudnya dulu di dunia akan bersinar. Akan menjadi pengenal ini loh orang mukmin yang dulu sholat di dunia. Ini tandanya dia bersinar. Ini loh tandanya dia putih bersih. Berbeda dengan orang yang gak sholat. Ya, mukanya hitam. ya Mukanya hitam. ya Tetangganya aja sampai gak kenal. Ya, tetangganya sendiri aja sampai gak kenal. Ya. Nah, jadi itu cuma kenapa demikian? makna dari surat al-fatah tadi simahum fi wujuhihim athari sujud ya bukan apa bukan ngapal bukan hitam bukan berarti juga enggak bukan berarti saya mengatakan oh kalau begitu enggak boleh hitam enggak bukan ya silahkan hitam jidatnya ya ngapal enggak masalah kalau memang ya itu adalah ya dia banyak sujud enggak masalah bukan dilarang bukan tetapi maknanya itu bukan sebagai ukuran Bukan sebagai ukuran, oh kalau jidatnya sudah hitam, ini makomnya sudah beda. Atau ini jidatnya sudah hitam, ini kayaknya sudah apa? Sudah sholatnya husu. Ya, ini sudah soleh nih. Ya, enggak, itu bukan ukurannya. Kenapa? Karena yang pertama, yang pertama, karena jidat hitam itu bukan ukuran orang soleh. Bukan sebagai ukuran. Ya ada orang soleh jidatnya hitam, ada. Tapi juga ada orang gak baik, jidatnya juga hitam juga, bukan ukuran. Karena ada orang soleh, jidatnya hitam. Ada orang yang gak baik juga, jidatnya hitam juga ada. Karena ukuran soleh itu bukan dilihat dari jidatnya. Bukan dari apa? Jidatnya. Ya. Kemudian kalau ngelihat ini orang sholat rajin, tapi kok ya jidatnya biasa aja nggak ada itemnya ini juga bukan ukuran berarti dia nggak bener sholatnya juga nggak ukuran begitu bukan sujudnya nggak bener nih ini sholat sudah 20 tahun kok jidatnya biasa aja nggak ada itemnya ini juga bukan ukuran demikian bukan ukurannya demikian ya Ya, bukan bukan ukuran orang benar sujudnya, bukan ukuran orang sholat itu dilihat dari jidatnya enggak, ya. Ya tergantung orangnya, tergantung dengan apa dengan orangnya kemudian juga yang terakhir namanya kulit orang kan beda-beda kulit manusia itu apa nggak sama ada yang tebel ada yang tipis ada yang dia baru sholat setahun dua tahun sudah ya hitam ada ada yang orang yang sudah sholat 20 tahun 30 tahun ya nggak kelihatan hitam ada aja ya jadi apa karena kulit juga beda nggak sama sehingga makna dari firman Allah tadi dalam surat Al-Fatah. Simahum fi wujuhihim min sujud. Mereka orang-orang mukmin ada tanda-tanda yang nampak di dalam wajah mereka dari bekas sujud. Bekas sujud itu maknanya di dunia tanda dari bekas sholatnya. Tanda dari banyak sujudnya itu melahirkan amal yang baik. Perilaku yang baik. Di dalam berbuat dan berkata. Itu nampak dari banyak sholat Ya, inna iwal mungkar. Kemudian yang kedua adalah maknanya itu di akhirat nanti orang yang banyak sujud nanti di dunia ada tanda karena nanti di hari kiamat akan bersinar, di hari kiamat akan nampak putih bersih dibandingkan orang yang gak sholat, dibandingkan orang yang gak pernah sujud itu wajahnya menghitam. Ya, bukan ini ya sebagai ukuran tadi ya jidat yang hitam semoga bermanfaat ini jamaah rahimani ya Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang doa doa sujud ya doa doa sujud apa aja yang bisa kita baca ya apa aja doa doa sujud yang bisa kita yang bisa kita apa baca di dalam sholat kita kita akan lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya kita akhiri subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh